Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini gamenya sudah bisa dimainin ya. Tapi ini baru di HP cuy, soalnya di emulator aneh banget cuy. Jadi aku pas pakai emulator malah aneh ya. Jadi kita coba di HP dulu nah. Dan di sini kita udah masuk yang namanya tutorial ya. Cuy, keras banget cuy musiknya cuy. Oke, start. Oh, gelutnya kayak gitu, cuy. Bagus juga ya. Padahal aku pakai HP, biasanya pakai HP agak buruk. Oke, Almec lagi ngajarin. Dan ini turnya ya. Oke. Satu paling kanan. Bentar, cuy. Hasan dia kan pakai gauk kan? Oh, aku belum merhatiin sih gauknya. Oh, desktop auto. Auto skill aktif. Menu. Saatnya kamu menggunakan skill gauk. Oke, pentilan cuy. Oh, jadi setiap kita mau nyekil kita harus pencet turn start ya. Oke. Oke. Oke, ternyata kalau udah mau ulti ada tulisannya ya plus ultra gitu ya di gini, di Midoriya-nya. Oke, saatnya kita melakukannya. Pencet. Oh, dipencet dulu. Oke, dia ulti cuy. Oke, jurusnya bukan petilan ya. Oke, langsung ngebuff dia ya. Habis ulti baru ngebuff cuy. Oke. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi apapun yang kita mau lakukan harus turn start dulu ya. Kalau manual, tapi kalau auto mah udah pasti glow sendiri yang gerakin si bot. Oke, aku agak bingung di bagian turn startnya ya. Soalnya dia apa tadi tuh? Sen si Bakugo pertama kan, terus tiba-tiba si gini kedua cuy. Si Urohara. Oke, kita download bentar ya. Buset, buset, buset. Oke, mungkin kita skip dulu ya. Nanti kita kalau udah kelar aku langsung masuk cuy. Oke, kita udah kelar ya downloadnya ya. Set lama kali cuy, lumayan 2 menit. Gua ada notif-notif. Oke, kita suruh ngapain nih? Oh, gacha free nih. Nah. Oh, ini gacha unlimited-nya. Oh, ini animasi gachanya cuy. Oke. Apakah ini animasi UR? Oke. Wah, asem kalau kepencet sekali langsung berhenti ya animasinya ya. Apa nih? Oh, SR. Apa nih? R motivation. Apa nih? R. Urara. Nah, ini apa nih? Apakah ini tier tinggi? Oh, tipenya hati cuy, skip cuy. Wah, jelek cuy. Redo. Tadi kalau kita mau gacha lagi pencet redo yuk. Gacha lagi cuy. Nah, sekarang ini animasinya pakai baju gelut ya. Wasem ada notif-notifnya cuy. Asam kepencet gara-gara notif. Ya bentar deh. Oke, udah ya. Udah enggak ada notif nih, aman nih cuy. Apakah dapat UR yang tier tinggi? Aku nyarinya Momo sih. Horror manifest. Uji itu. Smash. Apa nih Kurogiri? Kok dia mulus sih? Alah, ini mah. Urarat cuy, urarat tier S.
Skip ah, skip ah. Aku cari Momo sih. Aku carinya Momo cuy. Redo, redo. Pokoknya sampai dapat Momo ya. Kalau nggak dapat Momo, skip cuy. Tapi ini animasinya biasa aja sih. Oke, ada flashback kah? Oh, ada cuy, flashback. Oh, ada kayak flashback-flashback gitu, keren juga ya. Oke, apakah ini UR kan? Oke. Coba skip yo. Alah, dapatnya bak ini cuy. Krisima, aduh skip ah Krisima, skip skip cuy. Ulang. Sebelum dapat si Momo skip yo. No Momo, no gas. Iya dapatnya dia lagi cuy. Eh. Lanjut gak ya? 2 UR loh. Lanjut gak ya? Duo support tapi nih bukan attacker cuy. Lanjut dulu dah, mumpung udah bagus. Confirm yes. Bisa dapat 2 cuy. Apakah bisa dapat 3 ya? Oke, ini dapat stamina ya. Ini apa nih? Oke, dapat diamond. Besok dapat 50 ya. Oke. Kita langsung gelut cuy. Udah dapat 2 UR loh. Enak banget cuy. Reroll dapat UR lebih dari 1 ya. Oke, ini story-nya nih. Okay, let's go. Start quest. Apa tuh? Oke, ini timnya yo. Gelo. Oh, jadi di bawah kotaknya tuh ini gini cuy, kartunya cuy. Oh iya iya, kita bisa lihat di sini ya. Meningkatkan karakter plus ultra gaok 10%. Nah, terus kalau kartu kedua regenerate karakter HP 20% untuk 3 turn when wave start. Oke, jadi wave startnya pas baru mulai yo. Oh, bab-bab gitu cuy. Jadi kita bisa gacha kartu juga ya. Jadi nggak cuman karakter doang. Berhubung di sini gamenya itu nggak pakai fragment, ini udah cukup bagus sih. Ini apa nih kalau ini? Oke. Seneng banget cuy, aku dapat 2 cuy. Apakah aku harus reroll? Ini kita mulai. Jadi mantap juga cuy. Baru pertama main dikasih 2 SSR. UR. Oke, siap. Oh, gue tuh tamu yo. Oh, kita menggunakan aktif skill ya. Set. Let's go. Turn start. Oh, combo cuy. Timing skill chain. Walk together and pull this off. Oh, bisa gabung ya. Tap. Oke, ini buffnya sih Urara ya. Dia itu bisa bikin kita satu ronde tidak bisa kena damage karena evasion. Terus kalau ini ngeheal lo asem, double support nih susahnya. Oh iya, kurang banget ya double support dalam satu tim. Oke, siap. Apakah kita nggak bisa dipukul? Oh ya, di dodge lihat cuy. Jadi satu kali serangan musuh kita nggak kena damage ya. Jadi serangan keduanya baru kena. Jadi kita evasion cuma satu kali cuy. Kalau dari Urara ya. Ini siapa? Gue siapa sih nih? Oh, tamu cuy. Guesnya ngapain yo? Oh, numpang ulti guesnya asem. Oke. Seru cuy, lumayan yo.
Cuman jeleknya satu tim aku support semua. Rank up, rank 2, siap. Stamina full, ya siap cuy. Oke. Oke, gue sih tuh pinjam karakter temen ya. Jadi dia datang cuman buang ulti cuy. Ya follow nah. Next, next. Aku mau lihat elemennya sih. Elemennya. Oke. Apa nih? Dapat UR tiket. Complete mission to get UR requit ticket and more. Wow. Oh. Kalau kita kelarin misi kita dapat hadiah cuy. Buat awakening juga bisa. Ada milestone-nya siap. Mission also give you process complete and give reward siap. Oh itu tiket UR-nya tiketnya rainbow gitu ya. Mission clear. Oke, ini karakter UR sekarang ya. Jadi cuman berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jadi cuman 12 UR ya, seperti yang tadi tier listku bikinin. Jadi karakter awalan kita baru cuman segini ya. Dan untuk Midoriya-nya bentar cuy. Kalau dari sini sih Midoriya-nya yang biru nggak ada yo. Walah Midoriya-nya emang kagak ada cuy. Yang biru yang tier paling atas yo. Gak ada cuy. Coba kita lihat rank. Orangnya nggak bisa klik apa-apa ya. Ini apa nih? Oh ini comeback-nya ya, lagi drop rate, lagi drop rate. Stamina stock limit up. Oke siap. Rekrut, rekrut. Oh suruh update lagi cuy. Yo, bentar yo. Bentar downloadku cuman bentar. Itu mainnya. Di sini kayaknya nggak ada VIP-nya deh. Ada gift tuh bentar ya. Udah ada almec merah cuy. Wih. Roll the alfil all for one. Crash despair. Wah kayaknya crash despair bukan almec tier atas deh. Setauku ya. Coba bentar aku cek dulu ya. Soalnya ini karakternya kayaknya bukan, belum yang ngikut Jepang deh. Coba kita sambil lihat yo. Udah ada overhaul loh. Edun. Udah lengkap cuy, ada overhaulnya cuy. Yang mana ya ini? Wih cuy, udah ada overhaul ya. Bukan, bukan. Ntar aku lihat tier list sekalian yo. Ini udah ada overhaul. Gila, banyak banget. Ada Hawk ya. Kayaknya semuanya yang di Jepang udah dirilis deh. Kayaknya ya. Nah nih. Sambil lihat yo. Kita lihat nih. Apa nih? Not now. Oke, untuk almec yang symbol of peace yo. Bukan almec yang merah. Jadi mungkin almec yang merah maksud masuknya tier mana ya? Kita lihat ya. Devour of oke kagak ada cuy. Almec yang merah kagak ada cuy. Terus ini almec yang mana yo? Crash despair lo. Boleh. Ada Hawk, ada Endevour. Oh, Endevour paling bagus. Kalau Midoriya, Midoriya mana ya? Midoriya yang biru cuy. Ini banyak banget. Banyak banget cuy. Ini tiket apa nih? Midoriya merah. Oke. Ini gacha Midoriya merah. Jadi kalau kita mau multi itu, mau satu kali multi itu 500 diamond ya. Kita coba gratis. Skip aja yo. Oh dapat kartu R. Oke okay, oke okay. Jadi satu kali multi 500 diamond ya. Ini kelihatan ya tuh 500 diamond. Ini untuk tiket UR aku belum punya. Dan di sini hot pack apa nih, hot pick check. Oh ngecek karakternya. Oh ini almec nih.
Ini bukan Almec yang top tier ya. Ini yang Al4One, ini beda lagi nih. Al4One yang top tier itu kalau nggak salah warnanya dark yo, yang pas gratisan itu. Oke, oke, untuk rekrut sudah ya, home 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 home. Home. Tem, claim out. Apa nih complete beginner mission dapat 100 diamond woni nih. Claim all. Ada skip tiket, stamina, normal, claim all. Ini apa sih nih? Increase karakter XP oh buat naikin level. Ini apa nih? You can use the home screen wallpaper. Oh, wallpaper asuk kenapa nih? Oke, ke give give. Claim. Langsung 1200 sih, wah gacha Almec ah bentar ah. Gua tahu dapat yang bagus kan buat attacker karena timku support semua ya. Oke, ini shopnya cuy. Oke, kayak gini ya. Isi shopnya kayak gini. Ini star apa nih? Training. Oke, ini buat apa ya? Is importer use level up character on ability board. Oh, ada arena juga ya. Tapi kita belum bisa karena levelnya masih kecil. Ada koin. Oke, boleh juga. Rekrut udah menu ton apa nih ton? Oh, ton kayak kita bikin rumah, cuy. Asem. Chop shop apa nih sini? Oh. Oh. Coba kita masuk archive. Archive you can look back on everything here and quest event. Oh. Oke, oke, oke. Oke, oke. Coba kita gacha ya. Siapa tahu di Almec kita dapat attacker ya. Eh, ntar cuy, Almec 10 kali. You do not enough global release request ticket. You can obtain global release ticket. Talk this method go to mission. Oh, asem harus dari mission. Wah, asem harus ngelarin quest ya baru bisa gacha All Might. Walal. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Harus kelarin mission. Missionnya di sini ya. Nih, klik mission. Harus ke spesial. Nah, ini misi tiket buat All Might, cuy. Coba kita liatin top up-nya ya. Harganya malah apa kagak ya? Dispitor sedang dalam proses. Oh, asem. Lagi diproses, cuy. Oke, kita glow terakhir saja ya sambil kita lihat elemen-elemennya. Start quest. Oke, kita minjem temen ya, tadi kita udah lihat. Kita minjem Bakugo nah yang biru. Tadi kita dapat kartu kan? Nah, ini belum dipakai nih. Meningkatkan gawok plus ultra. Let's go. Oh, belum punya attacker cuy, suram banget. Harus cari attacker nih. Oke. Oke, di sini elemennya kita mau lihat elemen nih. Udah bisa klik kah elemennya? Asem elemennya, jadi pokoknya ada tiga ya. Terus ada elemen dark sama yang hati itu anggap aja like ya. Dimana yang ngecek ininya ya? Elemennya. Elemennya tuh bingung aku cuy, di sini kayak tutorialnya tuh nggak ditaruhin. Coba kita gelut nah, pakai start. Elemennya kalian sebenarnya bisa nalar sendiri sih, kayak tiga elemen. Evasion. Jelek banget cuy, support 2 biji. Ngedots hebatnya sih kayak gitu turn start. Aku penasaran sama nama elemennya ya, gimana ngeceknya ya. Ntar aku sambil lihat ya sekali lagi nama-nama elemennya cuy, takutnya aku kagak apal-apal nanti namanya ya. Nama-nama elemennya cuy asem banget. Oh ini nih guide
Oh, nggak ada ya, Semi. Mana ya guide-guide-nya, cuy? Guide-guide menu. Help. Karakter. Bukan. Battle-battle. Nah, nih. Berarti karakter plus ultar mau. Type compatibility. Asem bukan, weh. Ya mana ya elemen-elemennya, asem banget, cuy. Mana, cuy? Adakah kalian yang tahu? Apa di karakter ya? Karakter. Ini cuy, yang hijau-hijau itu, aku penasaran namanya apa. Hijau. Agak bingung juga. Coba kita ke quest lagi. Siapa tahu di quest ada ya. Dia nggak ngejelasin elemen ability-nya, cuy. Coba masuk ya, coba masuk nah. Tapi nyembah Kugo. Sebentar, sebentar. Kayaknya pas masuk ada deh. Oh, ini elemennya, cuy. Apa sih ini? Wih, elemennya, cuy, astaga. Ya, asem kagak ada, cuy. Aneh banget. Sini ada ke elemen? Buset, bukan. Bukan, bukan itu strategi info. Ini loh, yang pojok ini. Yang elemen ini kayak aku masuk nganggapnya api, air sama udara, cuy. Ini aslinya ada namanya, cuma namanya kurang hafal aku ya. Mungkin next time aku nonton atau cari tempat lain lah. Ya, jadi kayak gitu dulu ya untuk reviewnya, untuk gameplaynya, cuy. Jadi di sini kita bisa lihat shopnya masih dikunci, dan untuk gacanya tadi, gacanya untuk All Might kita harus ngumpulin tiket dulu ya, 10 biji kalau mau multi tuh. Lalu di sini kalau mau gacha pakai diamond sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman diamond itu sekali gacha 500 ya. Kali multi, cuy. Dan ini ada satu SR plus guaranteed. Jadi kalau udah SR plus guaranteed, jadi 50-50 dapat untuk karakter yang UR ya, apalagi SSR, cuy. Dan di sini rate up-nya juga apa aja ya? Apakah ada top tier di sini? Sini adanya Midoriya tukang pukul, cuy, sama ini. Ada si All Might-nya. Ada Endeavor juga ya. Endeavor fire power, coba aku lihat di tier list yang S. Endeavor, oh, yang Rising Head ya. Rising Head, cuy, bukan yang ini, cuy. Di sini juga ada overhaul. Tapi yang masih gini, masih biasa aja, cuy. Tuh overhaul ada, cuy. Apakah bisa gacha di sini? Coba yuk. Coba dah. Sebelum mudahan kita gacha dulu ya, siapa tahu dapet, cuy. Oke, 1 2 3, let's go. Waduh, cuman pakai baju doang. Dua kali ya jadinya multinya ya. Oke, siap. Siap, 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 siap. Ada flashback? Oh, ada, cuy. Ada, cuy. Apakah ini SSR atau UR? Oke. Teori skip. Asem mentok SR, cuy. Dapat Endeavor SR. Astaga. Oke, satu, terakhir, cuy. 2 3, let's go. Bisa satu aja taker, cuy. Aduh, bajunya biasa lagi. Apakah flashback? Ada rainbow-rainbownya kayaknya kalau UR. Oke, flashback lagi.
Wah, suram nih, cuy. Skip. Ya ampun, dapatnya buruk. Buruk banget, cuy. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja ya untuk review dari saya. Thank you nih ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang udah like dan subscribe, dan thank you yang udah nge-share. Nanti untuk game ini aku bakal lanjut lagi, cuy. Tenang aja, cuy. Karena ini gamenya nggak pakai VIP ya, jadi aku cukup tertarik. Apalagi servernya cuma satu ya. Oke, sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.